Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ketemu lagi di bengkel Bapak Servis. Bengkel tempatnya teknisi-teknisi pemula kumpul. Oke teman-teman, alhamdulillah nih saya kedatangan banyak cunguk nih. Alhamdulillah. Nih, dia bawa TV. Insyaallah dikedipin dong beres. Halus ya. Awas, jangan pada kedip. Cacingan dah. Oke. Teman-teman kita lihat nih apa nih kerusakannya, gejala kerusakannya. Oke teman-teman, ini tanpa ada indikator sama sekali, tanpa ada merah atau apa, tanpa ada sama sekali. Nanti kita lihat bagian tegangan B plusnya dan juga yang lain. Semoga dalam kasus ini bisa menambah pelajaran-pelajaran buat teman-teman yang baru di dunia teknisi. Oke, tanpa basa-basi kita injek aja. Oke teman-teman, ini dia bentuk rupanya seperti ini teman-teman. Oke, fokus, awas jangan kedip. Nih teman-teman, ini udah pada buduk. Jika mati total, awas jangan kedip. Fokus. Jika mati total, hal pertama yang kita harus cek adalah pengkabelannya. Karena kenapa? Jika TV Cina, ini beda dengan TV Jepang ataupun TV mualaf. Kalau TV Cina itu kabelnya aja jelek. Oke, teman-teman, kita cek pengkabelannya. Apakah pengkabelannya masih terhubung? Di mana, Bang? Terserah, mau di sini. Yang penting ini hanya untuk menentukan ini terhubung atau enggak. Oke, halus ya. Pas, jangan kedip. Latin. Oke, ini satu terhubung. Ini satu lagi, teman-teman. Oke, ini satu juga terhubung. Cuma ini terhubungnya nih, enggak. Nih, rada setengah terhubung, teman-teman. Rada setengah terhubung. Nih, tuh. Apa emang ininya yang berkarat atau apa? Tuh, enggak full. Seharusnya dia full. Tahu kalau misalnya teman-teman punya yang ada skala bajer, bisa juga yang pakai skala bajer. Apakah dia berbunyi atau enggak? Seperti itu, teman. Nih, kebetulan basernya kecil banget suaranya. Basernya kecil banget suaranya. Nih, teman-teman. Oke, bunyi. Satu lagi. Oke, jadi dari pengkabelan ini aman, dari pengkabelan itu aman. Sekarang yang mana lagi, Bang? Oke. Jika pengkabelan aman, sekarang kita langsung lari ke elko besar, teman-teman. Nih. Oke, ini teman-teman. Ini masih bagus karena enggak short, ini masih bagus karena enggak short. Jadi kesimpulannya sepertinya ini bagian regulator bagus. Jadi kita akan keluar kepada area regulator. Kita lihat ke bagian umpan balik. Bisa dibilang itu kalau bahasa-bahasanya area primer sekunder. Nah, kalau untuk yang pagar ini disebutnya primer. Nah, kalau untuk yang di luar ini disebutnya sekunder, seperti itu teman-teman. Oke. Kita langsung aja kita ukur beban B+. Apa itu, Bang, beban B+? Nih, tong nih. Beban B+, beban yang untuk menyuplai playback ini tekanannya seperti darah manusia 110. Jadi, benar-benar sama dengan tekanan darah manusia 110. Apabila darahnya kurang, dia bakal celeng. Kalau misalnya darahnya tinggi, dia bakal budek. Seperti itu. Paham ya? Kita cek. Dos. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan meleduk. Oke, kita cek nih di sini teman-teman. Oke, tekanannya 107 volt. Tekanannya 107 volt. Ini tekanannya lumayan ganteng, lumayan normal. Tapi kenapa kok, Bang, ini masih nggak start? Oke, kita akan cari tahu kenapa tekanannya masih belum start, teman-teman. Nih 107. Sekarang kita cek bagian-bagian pada
5 volt di tuner dan juga 5 volt di IC memory. Jadi ini alhamdulillah, ini kasus yang apa ya, yang teman-teman pertanyakan, "Bang, kenapa beban B plus ada kok ini enggak start?" Oke, ayo kita cari tahu. Ini lumayan nih kasusnya nih buat yang baru belajar. Oke. Pertama, dulu. Ntar saya buka dulu konektornya, khawatir terkadang ada juga yang tanpa memasang sensor dia 5 volt di tuner dia nggak mau. Oke teman-teman ya, halus ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi sistemnya seperti ini teman-teman. Jadi sistemnya seperti ini, algoritmanya seperti ini. Nih dia, dia nggak bakal start apabila nih IC memory ini nggak memerintah dia. Ini diibaratkan adalah sebuah manajer nih teman-teman. Nih supervisor-supervisornya, dan dia nih yang ini playbacknya bekerja, ini jongos-jongosnya nih belum dikasih perintah sama dia. Jadi seperti itu. Jadi pertama yang kita harus cari tahu adalah tegangan-tegangan untuk mensuplai ini IC memory dan juga tuner. Kenapa bang 5 volt tuner itu harus ada? Karena begini teman-teman, dari 5 volt akan terhubung kepada ini IC Roma atau supervisor-supervisornya. Paham ya? Gak paham, kelewatan nih. Oke, lanjut. Di mana bang dia bang? Nih, di sini. Ini ada tegangan untuk mensuplai dia, ada tegangan untuk mensuplai dia. Nanti kita akan cari tahu yang mana yang janggal, yang mana yang ada kejanggalannya. Oke teman-teman. Ntar nih ribet nih. Dan alhamdulillah nih, tuh. Pada bengong aja ngeliatin gua ngomong. Ngecaprak aja. Caprak aja, ngecaprak. Aduh, tiap hari denger. Oke. Kelihatan teman-teman ya, nih apometernya, bentar saya biar kelihatan dulu. Ya Allah, soalnya jasa. Ribet jasa. Oke, kelihatan nggak Jar? Kelihatan. Oke teman-teman, nih kita fokus kepada 3 area TSB. Apa TSB bang tersebut? Oke, halus ya. Oke. Nih. Supervisor manager di bawah-bawah lu. Dendam jasa ya? Nih. Oke, 107 itu, 107 itu adalah tegangan normal. Nih untuk vertikal kita lihat. Oke, 26 juga normal. Nih satu lagi nih kayaknya nih, ini tegangan untuk kayaknya dia nih untuk supply, bagian kroma kita lihat. Tuh, tong, lihat tong. Cuma satu pola aja, jika seperti ini, bisa diakibatkan oleh kapasitor yang soak. Kita urut teman-teman, ini dia, 1, 2, nih dia. Kita cangkok dulu di atasnya dengan kapasitor yang nilainya gede. Berapa bang? Terserah lo, penting hidup. Tuh teman-teman ya, halus. Oke, nih teman-teman saya mau kasih 25 330. Jika ini, masih nggak mengeluarkan tegangan, berarti kita juga harus ukur dioda, dan juga kita lihat apakah tegangan drop. Seperti itu aja teman-teman. Kok kenapa abang langsung pasang? Karena pengen buru-buru, ngopi. Oke, kita lihat. Nih masih 1 volt teman-teman, masih 1 volt dia masih belum mau, tuh masih 0,9, bisa dikatakan mungkin ini dioda juga jebol. Jadi kita akan mengecek dioda tersebut. Kebalik ya. Kebalik ya. Kita akan mengecek dioda tersebut teman-teman, Ilok dioda putus. Masa iya? Oke, bentar saya cek diodanya.
Bentar teman-teman, halus, jangan kedip. Ini sepertinya diodanya nih teman-teman. Oh, dioda sedikit bagus. Terus turun, kita open dulu diodanya. Kita open dioda, setelah open dioda baru kita akan open lagi bagian bawahnya teman-teman. Kita open lagi bagian bawahnya, ini emang rada ribet. Ini kita cek diodanya, kita cek dioda. Nih, kenapa ini nggak akurat ya tester ini? Karena batu baterainya udah mau habis. Oke. Ini dioda masih bagus teman-teman, dioda masih bagus. Jadi kita akan membuka nih jumperan di sini teman-teman. Nih dia, kita akan buka dia. Lalu nanti dia akan lari ke sini teman-teman nih. Kita akan buka apakah tegangannya mau normal. Drop mana nih dropnya? Oke teman-teman, nih ada yang drop teman-teman. Tuh saya buka ini, saya buka ini masih 0,8. Sedangkan kalau yang ini masih ada 20. Ini 26. Tuh 107. Ini jadi permasalahan ada di satu. Kalau misalnya pun ini trafo switchingnya yang rusak, seumur hidup baru ini saya nemuin. Ini trafo switching rusak. Jadi seperti itu teman-teman. Apabila pun ini switching kena, seumur hidup baru ini nemuin. Oke teman-teman, keanehan mulai terjadi. Dulu bentar, kita urut dulu. Ini benar kesini. Ini 0,8. Belum pernah saya menemukan hal seperti ini teman-teman. Belum pernah saya menemukan. Apabila ini memang dia yang jebol, switching ini yang jebol, baru kali ini saya menemukan switching yang jebol selama saya nyerpis. Oke, halus ya, halus. Masa ke alam benda mati. Bentar teman-teman, halus, nggak usah panik. Saya akan jajal ganti diodanya, meskipun ini dioda sebenarnya hidup. Meskipun ini sebenarnya dioda hidup. Tuh teman-teman, saya diajak ngobrol aja tuh masang elko PT balik. Tuh. Jadi buat teman-teman, kalau untuk yang pengen masang peletasan, elko aja dibalik termeledak. Jadi seperti itu. Nih. Jadi ini dioda hidup. Jadi kasus kali ini lumayan seru, teman-teman. Ini dioda kita cek hidup tapi nggak mau mengeluarkan tegangan. Jadi emang di televisi itu terkadang kasusnya sama tapi permasalahan yang berbeda, teman-teman.
sungguh luar biasa nih, padahal nih dioda hidup nih, tapi kita cek malah ngaco. Nih kita pasang lagi, mudah-mudahan meleduk lagi. Padahal tadi udah peringatin mas Najar, awas terbalik. Oke teman-teman, langsung kita colok lagi, apakah meleduk lagi, mudah-mudahan meleduk lagi. Oke. Tuh teman-teman, tegangan 11 volt dapat, dan ini TV pasti saya pastikan akan hidup. Halus. Tuh 145, tinggal kita start aja teman-teman. Oh, bego. Boleh jadi nggak setar, ini belum saya sordel. Wajar. Lupa adalah sebagian dari iman. Iya. Jadi wajar ya teman-teman ya. Iya. Ngobrol. Oh, karena diajak ngobrol no, mau kunyuk. Ya teman-teman. Gue netizen lu, hati-hati lu. Sekarang kita netizen yang sini. Julid. Netizen yang julid, kerjanya rebahan. Kita lihat teman-temannya di sini ya teman-teman. Oke, sekarang kita tinggal start aja. Mana ini start, ini dia. Oke, teman-teman, tuh TV udah start, TV udah hidup. Kita lihat penampakannya teman-teman. Kita lihat, tuh teman-teman ya. Alhamdulillah, halus. Dik, ada pin beres. Oke, teman-teman. Jadi, ini lo mau buru-buru apa mau? Ntar aja. Kalau mau buru-buru, lo pasang sendiri. Gak bisa. Gue mau ngopi dulu. Gak bisa, gue. Oke, teman-teman, halus ya. Tuh, halus. Dik, ada pin doang beres. Jadi kasus kali ini, mana nih tadi ini kunyuknya nih? Kasus kali ini diakibatkan oleh dioda. Dioda nih yang nampaknya bagus tapi setengah shot. Oke teman-teman, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halus.